kekecewaan asli lah, tak dapat menjadi MP. Sedangkan dia tu dah lama dalam UMNO dan faham tentang undang-undang tubuh negeri tu. Takkan dia tak faham kuasa siapa yang sebenarnya yang boleh melantik menteri besar tu. Kita kena faham sebagai ketua parti, kerja kita ialah memenangkan parti. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, disebabkan pada ketika itu bulan 3, bukan pasal UMNO kuat sangat. Kita tak nafikan beliau juga menyumbang. Mungkin dari segi peningkatan pelaburan, dari segi ekonomi yang lebih baik berbanding dengan zaman PH, dipimpin oleh siapa nama tu? Anwar ni Safian. Osman Safian. Kemudian diganti dengan Dr. Syarudin. Ketika pentadbiran Datuk Seri Hasni, alhamdulillah, keadaan menjadi lebih baik. Itu juga menyumbang kepada kemenangan kita 2/3. Kita tak nafikan. Tetapi kita kena tahu, kita orang parti, kerja kita ialah memenangkan parti kita. Selepas kita dah menang parti kita, kerja ketua parti ialah submit nama kepada kebawah duli tuanku. Kalau kita menang di peringkat persekutuan, kerja ketua parti kita submit nama kepada kebawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dato' Tuan Agong. Maka di negeri Johor ialah kita submit nama kepada kebawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Johor. Bila Dato' Zahid submit satu nama, kebawah duli tuanku memang berhak untuk meminta 3 nama. Jangan kita pertikaikan hak tuanku. Kalau kita tak nak istana campur tangan soal politik, kita jangan campur tangan soal istana. Kuasa istana ini kita kena hormat. Ini kita kena faham. Jadi tak boleh ada orang pertikaikan. Walaupun Datuk Zahid bersungguh-sungguh nak mengangkat Hasni, malah ada ungkapan dia yang tak sepatutnya dia sebut. Dia kata kita hanya akan mencalonkan 1 nama. Begitu bersungguh-sungguh, begitu setia kawan dia dengan Hasni Muhammad. Akhirnya macam mana Hasni balas jasa baik dia? Ini biar rakyat menilai. Saya pendam lama benda ni. Tapi saya rasa dah tiba masa lah. Melampau sangat mulut mulut Hasni ni. Kalau dah tak suka dengan parti kita ni, silakan. Perikatan Nasional ada. Alang-alang dia pernah jadi pegawai kepada Muhyiddin Yassin, baliklah semula ke pangkal jalan. Bukankah hari ini Perikatan Nasional ada kursi Melayu yang yang banyak? Pergi. Kita tengok. Dengan kedudukan dia sebagai ahli parlimen, pergi. Tapi kena ingatlah, kalau dia pergi, kursi dia tu kena kosongkan. Tak ada masalah. Tapi jangan lupa, jangan lupa orang yang membela dia bermati-matian. Okey. Dia kata dia kata juga tu pasal dia dapat apa pertukaran pengurusi perhubungan negeri tu sekarang ni yang disandang oleh Datuk Seri Khalid Nordin tu. Dia kata kalau Datuk Seri Khalid Nordin boleh menyelaraji UMNO dengan Johor, UMNO Johor dengan lebih baik, kita sokong lah. Tapi kalau kedudukan itu hanya untuk semata-mata pendekatan untuk mempertahankan orang tertentu, saya percaya beliau akan menghadapi kesukaran untuk berbuat demikian. Seolah-olah dia cakap pertukaran ni apa, pertukaran ialah orang baru lepas hilang kerusi ketua perhubungan. Kalau dulu bila dia jadi ketua perhubungan, dia boleh jaga satu negeri. Kantong perhubungan pun dia yang jaga. Betul tak? Dah lah sekarang ni jawatan menteri besar pun tak ada, jawatan menteri pun tak dapat. Betul tak? Setidak-tidaknya bila dia jaga sebagai ketua perhubungan, kantong perhubungan negeri ke perhubungan negeri Johor, bila Datuk Seri Khalid Nordin menjadi menteri besar, dia berjaya kumpulkan duit yang signifikan jumlah dia. Memang tak ada masalah untuk Hasni mentadbir negeri Johor, UMNO Johor.
Tak ada masalah. Sebab peninggalan duit yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Khalid dulu pun tak ada masalah. So bila tiba-tiba dia tak jadi ketua perhubungan, biasalah. Kecewa. Kecewa, biasalah. Okey. So, adakah sebab Azni masih simpan dendam tu pada presiden? Itu sebab saya tak faham dia nak dendam pasal apa. Cuba bagi satu sebab. Kalau presiden tak pertahankan dia, lain cerita. Presiden sampai cakap dalam perhimpunan agung, dia kata apa? Order barang lain sampai barang lain. Sampai begitu sekali. Ayat ini buat orang tertentu murka. Betul. Sebab apa? Sebab dia bela Hasni. Dia kekalkan lagi Hasni sebagai ketua perhubungan. Tapi apa balasan Hasni? Adakah dengan mengikut Ishan Mudin, dia boleh kekalkan? Adakah dengan memberikan SD kepada Muhyiddin, dia boleh jadi menteri? Mungkin dia fikir ketika itu dia boleh jadi menteri. Tetapi bila kamu diletakkan, kamu adun, kamu diberi mandat untuk bertanding di peringkat parlimen, sudah pasti dalam hati presiden itu nak mengangkat kamu jadi menteri. Bersyukurlah, kan? Tapi yang dibalas, diberi bunga, dibalas tahi. Ini senang cerita lah. Itulah realiti apa yang berlaku di Johor. Okey. Tu aku gitu. Ya. Berkenaan Hasni dengan Datuk ni, adakah dia ada personal masalah dengan Datuk atau Datuk? Aku dengan Hasni dah berkawan daripada aku umur 23 macam tu. Kita orang kenal lama. Tak ada masalah apa pun. Tak ada masalah apa. Mungkinlah ada orang cocok. Ada orang cocok. Dia dengar-dengar. Dia dengar-dengar dia nak kena tukar. Dia cuba pancung dua orang. Soal lagi on lah. Tapi on tak berjaya. Kebetulan calon yang nak duduk di situ tu tak okey, ada sebab-sebab tertentu. Aku tak boleh ceritalah dia detail kan. Kena faham lah, ada sebabnya. Tapi mungkin dia pun dapat hidu kot something yang sebab tu dia tak bagi. Lebih daripada hidu. Engkau sebagai menteri besar, 3 hari banjir kau tak balik. Siapa tak murka, siapa tak marah. Semua ada sebab. Semua ada sebab. Okey? Okey. Okey. Hasni tak ada. Ada sikit. Tak ada. Okey, tak ada tukar tu eh. Okey. Tok. Tok. Zahidi tu, Zahidi. Bekas ahli parlimen Padang Besar tu. Ya. Bekas ahli parlimen dan bekas ahli UMNO lah Padang Besar tu. Dia kata akan lebih ramai orang pemimpin UMNO yang kena pecat, kena buang ni akan masuk PKR tu. Ya. Kita nak mengimbau balik. Satu ketika dahulu PAS pernah bersama dengan Barisan Nasional. Daripada perikatan, logo kapal layar, kita tukar kepada logo Dacing. Kita tukar nama menjadi Barisan Nasional. Kenapa akhirnya PAS terkeluar daripada Barisan Nasional? Ini perangai-perangai ambil ahli-ahli daripada UMNO, terutamanya kawan-kawan kita yang berada di Felda, direkrutnya pasal kebetulan ketika itu yang menjaga Felda orang PAS. Punca sikit je. Dan akhirnya menyebabkan PAS punya hubungan dengan UMNO akibat daripada PAS mencuri ahli UMNO ini, hubungan ini renggang.
Saya yakin Dato' Siano Ibrahim adalah seorang yang bijaksana dan dia adalah orang yang belajar melalui kesilapan pemimpin terdahulu. Sepatutnya lah pendirian yang patut diambil oleh PKR sama dengan pendirian Anthony Lok daripada DAP. Itu sepatutnya pendirian yang diambil oleh PKR. DAP awal-awal kata no. Sebab macam mana kita kerjasama dengan PKR, kita kerjasama dengan DAP, tiba-tiba musuh orang yang kianat kita ni, orang yang kita pecat, masuk parti PKR. Boleh tak macam tu? Tak boleh lah. So kalau PKR mula terima ahli-ahli UMNO ke dalam PKR, apa akan jadi hubungan antara PKR dengan UMNO? Rosak. Itu yang ada orang kata 6 bulan je kerajaan ni. So we got to make sure that this government can stand at least 5 years. Jangan sampai jadi kerajaan 6 bulan. Kena faham tu. Jadi kita kena hari ni, kedua-dua belah pihak, UMNO baik, PAS baik, ini PKR baik, Amanah baik, DAP baik, kena cari titik persamaan. Berhenti daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh melukakan hati satu sama lain. Kalau dulu orang PKR pernah nyanyi lagu hoi hoi ahoi ke apa benda ke atas kita, itu masa dia menjadi musuh kita. Jangan kita ungkit. Sama juga bila dulu kita menyerang Dato' Siano Ibrahim, bila dulu kita menyerang Mat Sabu, bila dulu kita menyerang DAP, janganlah ungkit lagi. Stop it. Sebelum ni kita masing-masing mengejar nak menjadi kerajaan secara bersendirian. Tetapi rakyat dah buat keputusan, dia tak nak bagi seorang pun menang. Dia suruh kita pakat dan tubuh kerajaan. Maka hormati keputusan rakyat. Kalau rakyat cakap banyak, bukankah kau yang pilih? Betul tak? Bukan kita yang nak bersama dengan PKR. Bukan PKR yang nak bersama dengan UMNO. Bukan Mat Sabu nak bersama dengan Dato' Zahid. Tetapi rakyat yang telah membuat keputusan ini tidak memberikan mandat untuk mana-mana parti memerintah secara bersendirian. Dia nak kita wujudkan kerajaan campuran. Kita dah cakap kalau kerajaan campuran, dia mungkin boleh mewujudkan ketidakstabilan. Tidur satu bantal, mimpi lain-lain. Tetapi mungkin dulu kita bersama dengan Bersatu. Bila kita bersama dengan Bersatu, Bersatu target grup dia Melayu, PAS target grup dia Melayu, UMNO target grup dia Melayu. Tiga-tiga ni kejar orang yang sama, nak pikat anak dara yang sama. Memanglah takkan kekal lama. Tetapi formasi baru ini, DAP tak bertanding kawasan Melayu. PH dia menguasai pengundi-pengundi bukan Melayu. UMNO, kita masih lagi sebuah parti yang mempunyai keahlian orang Melayu paling ramai. So gabungan ini akan menguatkan kita, menguatkan BN, menguatkan PKR, menguatkan Amanah dan DAP. Jadi sekarang ni kita lupakanlah apa yang kita cakap sebelum pilihan raya. Sekarang kita dah berada bersama. So cari titik persamaan, elakkan daripada mencari perbezaan. Ni ada orang tanya, kenapa saya mempertahankan Nurul Izzah? Saya nak beritahu, hari ni Nurul Izzah dah jadi adik kita. Kita sebagai abang, adik kita kena belasah dengan Perikatan Nasional. Takkan kita nak biarkan? Kita kena defend dia. Setidak-tidaknya kita boleh hantar mesej kepada adik kita. Bila kita dah bersahabat, bila kita dah berada dalam satu pasukan, we defend each other. Ini perangai orang UMNO yang lemah. Terus terang aku cakap, kita tengok bila Muhyiddin, bila PAS
Haji Hadi diserang. Orang-orang bersatu pertahankan Muhyiddin. Betul? Betul. Bila Haji Hadi diserang, orang PAS pertahankan Haji Hadi. Bila Anwar Ibrahim diserang, orang PKR pertahankan. Orang Amanah pertahankan. Orang DAP pertahankan Anwar Ibrahim. Tapi bila pemimpin kita baru didakwa, kita tengok perangai Khairi Jamaluddin Johari Ghani. Dilanyaknya. Dia kata kita kalah pilihan raya kerana 1MDB. Dia tak cerita. Pada ketika itu dia gagal sebagai ketua pemuda untuk tarik sokongan anak muda. Dia tak cerita kegagalan dia. We went into that election as one team. Kalau menang, ianya kemenangan bersama. Tetapi kalau kalah, kenapa kekalahan itu di-blame pada Dato' Najib Sarraf? Kita kena ada collective responsibility. Tapi benda ni tak ada pada orang UMNO. Ini kita kena ajar orang UMNO ni. Kita dah bersama dengan PKR. Bila PKR kena bantai, kita kena defend. At least we got to lead by example. Setidak-tidaknya selepas ini kita akan tengok perubahan pada media-media yang dikuasai oleh Pakatan Harapan. Hari ini Presiden UMNO diserang bermati-matian. Kita tengok media-media, kalau media-media Johari Ghani contohnya macam The Star, macam apa ni, Berita Harian, macam NST, FMT, semua belasah presiden, semua mempertikaikan pemecatan dan semua angkat seolah-olah Noh Omar, KJ, siapa lagi? Isyamuddin, Syahril Hamdan sebagai hero. Tapi kadang-kadang kita tengok kawan-kawan yang PH punya media ni pun masih lagi bagi tempat BFM, bagi tempat pada kerja muda, tak kerja dah. Betul tak? Kemudian kita tengok Astro Awani, kita tahulah Atuk masih lagi main peranan. Tetapi setidak-tidaknya bila kawan-kawan PKR dibelasah, kita pertahan. Lambat laun dia orang pun tahu. Kita kena kerjasama. Bukan kita tumpang sekaki belasah Presiden UMNO. Bila tumbang Presiden UMNO, dengan Perdana Menteri pun hilang jawatan. Jangan lupa tu. Ini kita kena bagi faham. Bukan hanya bagi faham orang UMNO ni. Kena bagi faham orang PAS, orang PKR, orang Amanah, orang DAP. Saya tengok Alhamdulillah, setakat ni DAP boleh tahan. Dia orang lebih apa dipanggil, memahami. Sebab they learn from experience. Dia orang pernah jadi kerajaan 22 bulan akibat daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyebabkan orang Melayu marah. Akibat daripada tindakan-tindakan yang menyebabkan orang rasa tindakan itu melampau. Akhirnya mereka hilang kerajaan. Takkan dia nak hilang kerajaan lagi sekali. Betul tak? So hari ini kita dah berada di dalam satu pasukan. We got to protect each other. Musuh PKR, musuh kita. Musuh DAP, musuh kita. Musuh Amanah, musuh kita. Barulah orang-orang Amanah, orang-orang PKR, orang-orang DAP akan menganggap musuh UMNO musuh dia juga. Ini baru pertahankan Nurul Izzah dia orang habis. Kena baca strategi jangka panjang. Kalau kita tak betul-betul bekerjasama, sehingga hari ini tak nampak pemimpin UMNO, PKR, DAP berbicara satu pentas, kecuali mereka yang duduk di dalam kerajaan. This is very bad. Sekarang ni kita dah patutnya bergerak ke bawah bersama. Kena jitukan ukhuwah ni. Sebab kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri tak lama lagi. Paling lewat bulan 6. Lepas raya. Paling lewat. Bulan 5. Lepas raya. Paling lewat. Okey.